Selamat datang di channel Mom Silin Simo. Di video ini saya akan berbagi cara memasak oseng jagung atau putren yang dicampur dengan putih telur rebus. Ini jagung kita iris-iris memanjang, kemudian putih telur diiris potong atau potong dadu. Bumbu-bumbunya standar bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, lengkuas, tomat, dan ada sedikit gula merah. Kita akan tumis bawang merah, bawang putih dengan sedikit minyak saja. Kemudian nanti setelah harum, kita akan masukkan bumbu-bumbu lainnya seperti lengkuas dan daun salam, tomat, kemudian gula merah. Nah, ini di sini nih tomatnya. Saya menggunakan tomat isinya saja karena kulitnya saya gunakan untuk hiasan tumpeng biar tidak mubazir. Kita masukkan semua bumbunya. Setelah bumbu layu, kita masukkan jagung dan diikuti dengan putih telur. Selanjutnya kita bumbui dengan kecap manis, saus tiram, dan kaldu bubuk. Selanjutnya kita tambahkan sedikit air agar tidak kering. Selanjutnya cabai kita masukkan. Cabai ini bisa diganti dengan cabai rawit yang merah atau bisa juga dengan cabai hijau biasa. Saya tambahkan sedikit merica bubuk. Selanjutnya kita masak sebentar saja sambil kita icipi apakah rasa sudah sesuai yang kita inginkan. Nah, sudah selesai dan siap dihidangkan. Terima kasih dan sampai ketemu di video lainnya.